Kita nak petik daun singkong. Wow, semuanya muda-muda ni, sedap ni. Banyak daun singkong. Okay, jom kita petik. Kemarin kita dah petik, hari ni kita petik lagi. Daun singkong ni sedap sebab dia lembut. Kalau kita nak rembus, tak payah lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah rumah atuk saya. Saya tinggal seorang tu. Kat dalam atuk tadi jumpa anaknya yang bongsu tu sebagai suami saya, tapi dah kerja. Kita kumpul di sini dulu. Kita petik lagi. Nyamuknya. Dah berbunyi-bunyi nyamuknya. Fresh dari ladang. Di bahagian belakang pula. Dekat sini tengok tu, tanahnya subur sangat. Hai sahabat-sahabat. Selalunya apa, pucuk singkong ni saya suka masak lemak, lemak cili padi. Sedap masak lemak. Selalunya lah, kadang-kadang kalau dah boring masak lemak, saya tumis. Hari ni kita nak petik lebih sikit. Hari ni kita masak masak lemak. Esoknya kita tumis pula. Tengok tu. Nyamuknya. Ngikut aja nyamuknya. Ni ada bayam brazil, kita nak petik lah. Nanti kita nak cuba tanam juga. Bayam brazil ni pun kalau masak bening pun sedap. Bayam brazil ni senang nak tanam.
pakai akarnya je, cucuk je. Senang nak tumbuh. Okey, cukuplah dapat banyak ni. Buat tambah-tambah. Okey, ini ada benih pokok singkong yang jenis macam ni kan. So, kita bawa baliklah, nanti kita tanam. Ha, di situ saya baru saja semai bunga zinnia. Okey, sekarang saya berada di rumah mak mentua saya. Saya nak buka apa, nak kopik kelapa. Lepas tu saya nak parut kelapa, nak masak menu hari ni lemak cili api pucuk ubi. Kali ni saya pula lah yang apa, parut kelapa. Nasib baik skill tu ada lagi, tak kekok lah sebab dah pernah buat kan sebelum ni. Okey sahabat-sahabat semua, teruskan menonton. Semoga anda terhibur. Ini apa, pucuk singkong yang kita ambil di rumah nenek saya kemarin. Ha, hari ini baru saya nak masak. Dah, mula kita semalam. Tapi tak tahulah lagi abang awak macam mana. Kalau Alif setuju. Lepas hantar adik kau ke sekolah ya. Lepas tu nanti petang mama dengan Lili pula. Bila lepas adik awak pergi sekolah. Pergi sekolah. Macam biasa, lepas kita cuci bersih, lepas tu kita apa, kita rebus dia. Jangan lupa letak garam sikit. Sekarang saya nak menumis pula. Kita kacau dan daun pucuk singkong yang kita dah rebus tadi tu kita masukkan dalamnya. Kemudian kita kacau lagi sampai dia masak. Kemudian saya letakkan telur goreng tu ya. Saya goreng dalam 7 biji. Kemudian saya masukkan, sekalilah saya masak. Tak payah 2-3 kali nak masak kan. Saya campurkan sekali telur dengan pucuk singkong tadi tu. Ha, inilah dia kalau mak-mak yang dah pemalas macam saya ni. Sekali harung je masak senang. Sayur ada, telur pun ada. Okey sahabat-sahabat, inilah dia menu saya hari ini. Masak lemak, pucuk ubi, letak telur. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Okey sahabat-sahabat yang dah menonton, terima kasih. Jumpa lagi di next vlog. Bye. Assalamualaikum.